Peranan pihak Institut Sukan Negara ISN dalam memastikan fizikal dan mental setiap atlet yang akan beraksi di Sukan Olimpik dan Paralimpik Tokyo berada di tahap yang optimum seharusnya dihargai. Justru, tidak hairanlah sekiranya ISN layak digelar sebagai satu daripada the unsung heroes dalam kontinjen negara. Ini kerana ISN sentiasa membantu atlet untuk kekal cergas sekaligus memberikan persembahan di tahap tertinggi di saat kejohanan sukan terbesar di dunia itu berlangsung. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif ISN Ahmad Faizal Muhammad Ramli, 14 orang pegawai ISN yang terbabit akan mengiringi kontinjen negara ke Tokyo bagi memantau dan menyelia keadaan atlet agar dapat memberikan saingan kepada penjabar mereka. Kami ingin pastikan bahawa setiap aspek persediaan atlet itu kami dapat urus dengan baik berdasarkan aspek saintifik, berdasarkan pengalaman dan kemahiran yang ada. Yeah? Dan pastinya kita ingin memastikan atlet kita bebas daripada kecederaan. Yeah? Kemudian yang penting dalam temasya seperti ini adalah untuk mereka kekal cergas dan juga aspek recovery itu, pemulihan antara perlawanan sebagainya, itu adalah aspek penting kerana temasya ini menguji aspek fizikal dan mental atlet. Beliau juga percaya akan kemampuan dan kepakaran tenaga-tenaga profesional ISN untuk menjalankan peranan mereka dalam memastikan setiap atlet dapat memberikan persembahan terbaik sekaligus menjadikan mereka antara wira di sebalik tabir dalam mengharumkan nama negara. Dalam masa sama, dia turut mendedahkan fasa latihan harian juga amat kritikal buat atlet kerana ia akan menguji sejauh mana tahap kecergasan atlet itu untuk kembali pulih dan bersedia untuk mengarungi setiap perlawanan demi perlawanan. Mereka perlu jalani proses pemulihan yang proper. Ya? Apa yang mereka perlu makan, apakah kita panggil modaliti pemulihan yang mereka perlu lalui, sama ada mereka perlu mandi ais ke atau buat kontras bas ke ataupun mereka perlu buat urutan dan sebagainya. Ini adalah satu antara kaedah yang kita gunakan di ISN untuk bantu atlet menjalani pemulihan antara latihan ataupun semasa pertandingan. Beliau juga yakin 30 atlet Malaysia yang akan membawa nama negara di Sukan Olimpik Tokyo kelak sudah bersedia sepenuhnya untuk berjuang dalam misi mencari kilauan emas pertama negara di temasya sukan paling berprestij di dunia itu. Lebih menggembirakan buat masa ini, tiada atlet negara yang dibelenggu masalah kecederaan sekaligus harapan besar rakyat Malaysia untuk melihat wira-wira negara mempamerkan prestasi terbaik di sana nanti menjadi kenyataan. Pengorbanan Ansang Heroes ni saya rasa perlu kita ketahui, perlu kita juga hargai kerana mereka juga merupakan sebahagian daripada pasukan. Dan harapan saya adalah supaya kita kontinjen Malaysia ini akan mendapat mencapai satu yang luar biasa tahun ini, yeah? Dan insya Allah akan bawa sinar kembali kepada situasi negara dalam keadaan pandemik ini. Yeah?